Ini saya kira termasuk yang diperlukan untuk ikut membantu Polri dan TNI untuk mengamankan agar tidak dilaksanakan takbir keliling di tingkat pengamanan. Ini saya kira termasuk yang diperlukan untuk ikut membantu Polri dan TNI untuk mengamankan agar tidak dilaksanakan takbir di tingkat pengamanan. Ini saya kira termasuk yang diperlukan. Karena situasi dan kondisi negara kita yang masih dalam pandemi COVID-19 ini, kami juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap terus menaati edaran-edaran himbauan dari pemerintah. Dan secara khusus, edaran kami juga telah jelas bahwa bagi masjid-masjid yang menyelenggarakan sholat Idul Fitri, ini kami mohon dengan sangat agar prosedur protokoler kesehatan harus, ini wajib untuk dilaksanakan. Tetap menjaga karena kita tidak tahu situasi dan kondisi yang ada meskipun sudah mulai membaik, tetapi kita tidak tahu nanti ada gelombang berikutnya yang kita masih khawatirkan. Terkait dengan pelaksanaan sholat id juga bisa dilakukan di rumah masing-masing. Dan kami sudah sampaikan juga termasuk tata cara pelaksanaan sholat id di rumah yang secara sendiri-sendiri maupun bisa berjamaah di rumah masing-masing. Dan untuk yang masjid yang menyelenggarakan, kami sudah siapkan juga khutbah singkat 7 menit, jadi tidak terlalu lama, hanya cukup 7 menit khutbahnya. Insya Allah ini nanti bisa dibaca oleh khatib-khatib. Di PD Muhammadiyah sepenuhnya merujuk kepada edaran pimpinan pusat Muhammadiyah terkait dengan ibadah, khususnya untuk sholat id dan juga silaturahim pasca lebaran. Jadi untuk Muhammadiyah, penyelenggara sholat id dianjurkan untuk sholat di rumah masing-masing. Itu secara normatif. Tapi pada sisi empiris sosiologis itu memang ada sebagian dari cabang atau kecamatan di wilayah Pati ini yang masih menyelenggarakan sholat id baik itu di masjid maupun di lapangan. Dan itu kita hargai sebagai sikap secara pribadi atau kelompok saja, bukan sikap organisasi. Jangan lupa subscribe ya!